Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahnaz Haq ingin mengirimkan doa untuk semua tenaga kesehatan dan juga warga yang terpapar COVID-19. Ayo kita semua membantu tenaga kesehatan dengan mematuhi peraturan PPKM darurat ini dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat adalah berguna untuk melindungi diri kita sendiri, orang lain, dan juga tenaga kesehatan. Jangan lupa selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Kita bisa, Indonesia menjadi pemenang.